Hai semua, bersama saya Mary Gunawati Osalon dalam kelas rias majalah Joy. Kita akan membuat Easter nail art untuk episode kali ini. Langkah pertama, tentunya rapikan dan bersihkan dulu kuku kamu. Kuku yang gak bersih juga salah satu penyebab kuteks gak tahan di kuku, dan tentunya mengkuteks kuku dalam kondisi tidak bersih gak sehat buat kuku kamu. Setelah kuku kamu rapih dan bersih, aplikasikan base coat terlebih dahulu. Buat kamu yang kukunya tipis dan lembek, gunakan base coat kalsium untuk menguatkan kuku. Aplikasikan 2-3 lapis kuteks berwarna biru muda pada kuku jari kelingking dan telunjuk. Kuteks berwarna kuning pada kuku jari manis dan tengah. Kuteks berwarna hijau muda pada kuku jempol. Tipis aja untuk setiap lapisan dan beri waktu untuk mengering sebelum lapisan selanjutnya. Kemudian, aplikasikan kuteks transparan untuk melindungi warna kuteks sebelum nail art. Setelah mengering, baru tahap nail art dimulai. Dan berikut tutorial menggambar Easter nail art. Setelah nail art kering, aplikasikan top coat untuk melindungi nail art dan agar kuku kamu lebih glossy. Sekarang, kamu sudah ada Easter nail art yang lucu di kuku kamu. Untuk tips dan inspirasi nail art lainnya, bisa kamu saksikan dalam kelas rias episode Batik Nail Art dan episode M&M's Nails. Saksikan terus kelas rias majalah Joy karena saya masih punya banyak tips yang fun untuk di-share buat kamu. Stay tuned and happy Easter! Majalah Joy Indonesia, trendy, sexy, stylish!